Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulahu ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang insyaallah melakukan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasakan pada sore hari ini. Allah taala berfirman, lain syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lain syakartum, barang siapa mensyukuri kenikmatanku maka akan kutambah kenikmatannya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, barang siapa yang mengkufuri artian yang tidak bersyukur dikasih kenikmatan maka azabku sangat pedih. Makanya kita harus banyak mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana telah dicabut kenikmatan keimanannya, kenikmatan kesehatannya, maka banyak tergeletak di rumah sakit tidak mampu untuk melaksanakan apa yang Allah telah diperintahkan kepada mereka yang telah dicabut kenikmatannya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bentar lagi dipertemukan dengan bulan suci, bulan yang mana bulan itu yang bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim, umat yang sedunia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Hadis terkenal tapi tidak sah yaitu Allahumma barik lana fi rajabana wa balighna fi Ramadan. Mudah-mudahan perbanyak berdoalah, mudah-mudahan disampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Insyaallah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.